Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pas pelataya untuk kakek. Pelatayanya tinggal setengah. Ini kemarin udah dikupas satu. Udah buka setengah. Pelatayanya manis sekali. Gak ada bijinya. Nah, bijinya juga ini. Mau dikupas semuanya. Karena sudah sangat matang dan sangat manis, 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 notok. Lepas semuanya, taruh di kulkas. Kemarin lepas segini, kepake 2 hari. Pakainya, makannya manis. Siapa yang mau, boleh merapat. Selamat hari Jumat, selamat saling beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga selalu mendapat hidayah, rahmat, dan barokah rezeki selamat dunia dan akhirat. Amin. Ya Allah, semoga hari ini anak-anakku di rumah sudah selesai Jumat. Semoga kami dan mereka semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu sehat. Dan nanti kalau sudah selesai kontrak, kami bisa pulang kumpul bersama mereka, anak-anakku dan 2 orang tuaku. Amin. Ya Allah, kamu bisa menyelesaikan kontrak saya yang 5 Taiwan, teman-teman. Saya di Taiwan nanti kalau selesai kontrak ini 14 tahun semuanya. Jumlahnya saya dalam di Taiwan 14 tahun. Doain ya teman-teman semua, semoga selalu dalam keadaan sehat dan rezekinya berkah barokah turah bisa untuk sanggup ke Mekah. Alhamdulillah saya dulu juga sudah pernah naik haji, umroh, dan salat Jumat di Masjidil Haram karena saya pernah XTKW Saudi 2 tahun, tapi alhamdulillah sangat berkah. Dia selama di sana sering pergi umroh karena majikan saya punya saudara di Mekah, anaknya di Mekah gitu. Jadi kita sering jalan-jalan ke Masjidil Haram, ke Mekah, di sana umroh, tawaf. Yang pertama sholat Jumat, yang kedua umroh, terus yang waktu mau pulang haji. Alhamdulillah sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kami diberi rahmat dan rezeki untuk pergi haji walaupun lewat kerjaan. Semoga mendapat barokahannya. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin. Itu cuma untuk cerita-cerita teman-teman. Semoga teman-teman bisa pergi haji atau umroh ke Mekah. Apalagi kalau yang sudah pernah ke tapi juga enggak semua. Soalnya teman saya di sana 4-5 tahun juga enggak dihajiin. Memang juga ya, alhamdulillah saya 2 tahun di sana. Memang niat saya dari rumah itu niatnya haji. Kayak saya ditanyain sama majikanku, ke Saudi mau untuk apa uangnya? Mau pengen pergi haji
sama beli sawah. Alhamdulillah, Allah mengabulkan semua keinginan saya. Bisa pergi haji, bisa pergi juga beli sawah. Alhamdulillah, ya Allah, bersyukur kepada Allah. Semua rezeki yang diberikan oleh Allah, oleh Allah untuk kami dan seluruh keluarga kami. Gitu teman-teman. Dan ini Allah mengupas payahnya sambil cerita ya teman-teman. Semoga teman-teman mau mendengarkan untuk inspirasi sama teman-teman semuanya ya. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video kami untuk menambah semangat kami membuat video selanjutnya ya teman-teman. Kita bagus, manis sekali teman-teman payaknya. Ini udah bersih ya teman-teman. Tinggal motong deh. Ini nanti kalau nggak habis kita kukas. Jadi lo teman-teman, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jambunya juga mau tak makan.